Oke, berjumpa lagi di channel Home History. Apa kabar kalian semua, sahabat truk ya? Di sini saya akan melihat tampilan dari Hino Dutro 130 HDL tipe long ya. Ini Dutro yang series chassisnya terpanjang ya di seri Dutro. Ini diperuntukkan untuk ekspedisi kargo ya. Bisa berupa barang-barang seperti konstruksi ya, kayak semen, material-material gitu, bisa pasir. Ini sangat-sangat mendukung sekali untuk segmen bisnis tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari 130 HDL kargo ya, yang tipe losbag. Biasanya sih digunakan untuk mengangkut material ya. Contohnya itu kayak semen. Jadi biasanya semen ditaruh di losbag ini, mempermudah ketika pemuatan dan ketika sedang mau dikeluarkan. Ini sangat-sangat bagus sekali ya, merekomendasikan. Nah, ini dia. Ini extra long. Tuh, sudah ada labelnya extra long. Jadi benar-benar panjang, menguntungkan untuk beban volume. Untuk tenaga tidak diragukan lagi ya, karena mesin ini 4 garis langkah Cengs turbo intercooler ya, dengan kekuatan CC itu di 4009 cc. Oke, ini adalah yang kedua, 130 HDL tipe seri baknya ya. Jadi tipe 130 HDL kargo ini bisa pakai los bak, juga menggunakan bak, sangat bermanfaat, multiguna ya. Ini dia. Tenaga sangat tidak diragukan lagi ya. Banyak para driver bilang kalau tenaganya oke banget malahan. Ditambah bahan bakar yang irit, dan mobil ini memiliki 100 liter kapasiti ya. Kemudian dari ban Dutro 130 HDL kargo ini menggunakan GT ya, gajah tunggal. Ini udah standar standar Indonesia ya. Jadi ban ini sangat oke untuk di areal, di medan ekstrim ini sangat direkomendasikan. Kemudian bautnya 5 ya, sangat kokoh dan kuat. Ini adalah intake nya saringan udara ya. Ini berfungsi untuk menyaring udara yang bersih ya. Oke, ini adalah isi dari kabin ya. Interior di dalamnya ya sudah lengkap ya, sudah ada radio USB, 5 percepatan. Oke, itulah sedikit penjelasan dari tipe unit Dutro 130 HDL seri kargo dengan menggunakan core seri los bak dan bak. Jadi ini tipe unit yang multiguna ya, bermanfaat sekali untuk para bisnis ekspedisi. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan para pengguna truk, para bisnismen. Saya merekomendasikan unit Hino Dutro ini sangat cocok buat bisnis
Anda-anda sekalian. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian.